Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Kali ini aku pengen review Superpass M2, Superpass terbaru. Ini ya, namanya adalah Superpass M2. Untuk hadiahnya ada boneka warna biru dan tarian-tarian. Ini aku review sedikit ya, untuk animasi skinnya. Ini animasi skinnya. Ini yang skin legend, yang laki-laki. Temanya Phantom Soleil, itu namanya ya. Namanya Phantom Soleil Lunar Tense Superpass M2. Terus yang ini yang perempuan. Oh, kok. Nah, ini yang perempuan. Kok enggak muncul skinnya nih. Namanya Lunar Tense. Temanya ke pantom-pantoman gitu, pantom. Itu ya. Terus kalau kalian misalkan pre-order dapat apa aja sih? Nih, ini kalau misalkan kalian pre-order itu nanti bakal dapat kayak gini. Bentar, musiknya masih ada. Ntar mati musiknya gimana ya? Nah, kalau misalkan kalian pre-order nanti kalian bakal dapat boneka kayak gini, boneka set belakang, tapi warnanya biru. Karena temanya pantom ya, bonekanya menakutkan lah, hantu. Beruang mekanik di kota dongeng. Ini tariannya. Tarian balet seperti angsa dengan sayap terbentang melari balet dengan anggun. Ini tarian angsa. Kalau untuk bordernya kayak gimana ya? Kalau untuk bordernya, aku juga nggak tahu sih. Coba. Nah, ini untuk bordernya kayak gini ya. Bordernya tapi ada bunga-bunganya, ada kayak senjata ninja. Ya itu doang ya adik-adik semua. Oke, itu review Superpass untuk M2. Ini aku jadi cupid ya, bakal ngecupid ketika SC-nya sisa 6. Bukan SC sih, orangnya sisa 6. Kalau orang sisa 6 baru aku ngecupid. Sekarang ngumpet aja dulu. Ada vampir sama demon ini kok. Untuk dulu sampai SC orangnya sisa 6 ya. Nanti kalau misalkan mau ditudung aku WJ aja boleh lah. Ada dua yang mati. Coklat sama Cian ya, coklat sama Cian. Udah, gue ikat. Oke, Cian sama coklat. Mas Erin ya bro, nggak usah tolong-tolong. Ijo, apa itu? Bro, Mas Erin ya, siapa yang bilang itu? Goblok banget itu orang, tolong. Bisa ya, ya wey, karep. Warden. Udah kecokan ke Warden sih ya. Ini kan keterangannya tadi kayak gini ya. Si Ico hacker itu, si coklat sama si Cian ada di labo, dia ngambil dokter ya, tinggal pencet auto text aja. Kamu tadi lagi di mana? Dipencet auto textnya. Aku nggak di labo loh, aku ternyata di sini. Nah, pencet auto textnya, jangan malah toksik, simple ya kan.
pencet auto text kalau memang kamu bukan di lapo. Simple, sesimpel itu. Ya udah poting coklat dulu. Oh, tinggal ngecupit satu ya, gamenya kelar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sisa ngecupit Chen doang sih. Tapi Chen agak toksik, nggak apa-apa. Yang penting gamenya kelar. Ya. Iya, aku tadi mau ngincer si Cian, tapi Cian malah lari. Sudah. Oh, ngapain juga di posko? Ya, biar gamenya cepat kelar. Kan aku pengen cepat kelar daripada mati nanti. Nah, begitulah menguntungkan ketika impostor disebut dua-duanya. Tapi kasihan banget sih Ico ya. Fighter. Kalau pakai cupit ngecupit di detik-detik akhir aja lah. Sisa 6 orang baru ngecupit kan biar lebih jelas. Lebih baik kalah cepet atau enggak menang di akhir. Kalau mati di awal kan kalah cepet, enggak apa-apa. Ada BC dekat itu, jangan dekat-dekat orang ya. Untuk aja dulu sampai sisa sekitar 6 orang boleh. Untuk sini kita tunggu sampai sekitar 6 orang. Sabar menunggu sisa 6 orang baru jadi pot. Ada dokter nggak sih, ada bau nggak? Nggak usah banyak bacok, gas coklat, gas coklat. Oke, kita gas coklat ya. Detektif. Bagus sih kalau misalkan si orang ditembak langsung aja kita bisa ngecupit ya. Itu tembak si orang detektif nggak ditembak kah? Payah BC-nya. Kalah dong. Apa sih? Gua kan ngeliat di coklat direct ya. Nah, gua lihat di kanan tuh ada mayat di kiri, ada coklat ya. Gua pikir coklat lah.